Ini dia, wow keren, Taman Kesatuan Bangsa. Bagus sekali teman-teman. TKB ya, Taman Kesatuan Bangsa. Wow. Nah ini Christmas Choir Mas Amper Competition ya. Ini dia pemerintah kota Manado ya, di depan kantor wali kota membuat ornamen Natal ya, hiasan-hiasan Natal ya untuk masyarakat ya teman-teman. Ini dia ya, ini dia teman-teman. Kita telah masuk ke Jalan Pier Tendean Boulevard. Ornamen-ornamen Natal sudah ada di jalan-jalan. Nah, itu dia teman-teman. Pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai menghias diri ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Hiasan Natalnya. I love Manado. Oh, keren ya. Bagus juga ini, mantap. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni dalam vlog jalan-jalan di Sulawesi Utara teman-teman. Oke, Om Joni sekarang ini ada di Bangun ya. Ini di Jalan Walter Munginsidi. Suasana di Bahu ya teman-teman. Dan Om Joni akan memperlihatkan buat teman-teman semuanya suasana malam menjelang tanggal 1 Desember tahun 2022. Sekali lagi Om Joni akan menyampaikan suasana malam menjelang 1 Desember tahun 2022 untuk suasana beberapa jalan utama, yaitu Jalan Pier Tendean Boulevard, dan Om Joni akan memperlihatkan suasana di Taman Kesatuan Bangsa Pasar 45. Itu dia teman-teman ya. Nah, Om Joni sekarang ini ada di Bahu Mall ya. Ini ada Star Square sebelah kiri Om Joni. Star Square. Iya, dan ini suasana yang ada di depan Bahu Mall. Ruko-rukonya teman-teman. Oke, dan sebentar lagi kita akan masuk ke Jalan Pier Tendean Boulevard. Ini dia teman-teman. Kita telah masuk ke Jalan Pier Tendean Boulevard. Wow, ini dia. Ornamen-ornamen Natal sudah ada di jalan-jalan. Wow, keren ya teman-teman. Ini dia. Merry Christmas. Di jalan ini so ada apa namanya lampu-lampu hiasan Natal ya. Bagaimana gambarnya, bagus atau kurang bagus lihat gambarnya ini teman-teman, bisa kelihatan ya. Nah, Om Joni jangan terlalu cepat berarti Kang. Manado menghias diri memasuki bulan Desember ya teman-teman. Ini tanggal 30 November malam, Om Joni sengaja jalan-jalan dan ingin memperlihatkan buat teman-teman semuanya.
kiri kanan jalan sudah mulai menghias ya, menghias gedung kantor, toko-toko dengan ornamen Natal, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Di sebelah kiri kita gutless, cuman lagi renovasi ya. Ini tidak kelihatan bagus karena lagi renovasi. Biasanya gutless sudah menghias diri, tapi lagi renovasi, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Nah, ini ada hotel ya, Big Peace Hotel. Nanti kita akan lihat ya, suasana di beberapa pusat perbelanjaan, paling tidak depan pintu masuknya, bagaimana mereka sudah menghias diri. Ya, mantos. Wah, Anda sudah bisa lihat suasananya ya. Sudah penuh dengan lampu-lampu Natal. Kenapa dia di sebelah kiri? Keren ya. Mantap. Ini lampu apa ini, Mamong? Halo, Mamong. Aduh, Mamong ini. Waduh, ini mantos. Menghias diri. Nah, itu dia, teman-teman. Pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai menghias diri ya. Mantos, ini mantos. Tadi mantos 3 dan ini mantos 2. Oh ya, mantos 1, biar ini lupa. Nah, ini suasana sudah ada ornamen Natal. Ini pintu masuk ya. Ya, depan sebelah kanan Om Joni ada Ibis Hotel, teman-teman. Nah, ini dia ornamen Natal lagi mulai di sini. Ternyata ini masih sementara pemasangan ya, teman-teman. Nah, di sebelah kiri sudah ada ya hiasan-hiasan Natalnya. Kawasan Mega Mall. Seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini juga bagus, teman-teman ya. Sebelah kiri Om Joni. Ya, ini hiasan Natalnya. I love Manado. Oh, keren ya. Bagus juga ini. Mantap. Ini IT Center ya. IT Center, wow, keren ya. Wow, mantapnya IT Center. Bagus juga, teman-teman. Iya. IT Center. Nah, ini teman-teman, karena ada tiang listriknya, ini dia. Sudah dipasang lagi, teman-teman. Wow, keren ya. Jadi ini tergantung tiang listriknya. Nah, kalau tidak tiang listrik ya antara dua sisi, maka tidak akan digantung ya. Nah, seperti ini. Dan nanti Om Joni akan memperlihatkan suasana juga yang ada di TKB malam hari ya. TKB malam hari seperti apa kira-kira ya, TKB malam hari.
Nah, seperti ini, dan kita akan belok kanan ya teman-teman. Dari sini belok kanan menuju TKB. Nah ini teman-teman, malam hari, kalau kita terus ya, itu menuju Boulevard 2 teman-teman. Oke, kita masuk pusat kota ya, Pasar 45. Nah ini kalau di Jalan Samratulangi, ini Bang Sulut juga sudah berbenah ya. Ini Bang Sulut ya, Sulut Go ya. Nah ini suasana di Pasar 45 ya. Suasana malam, dan biasa hiasan Natal itu ada di satu pusat di sini ya, namanya TKB, Taman Kesatuan Bangsa. Nah sebelah kiri Jumbos Pasar Swalayan. Nah di sebelah kiri sana ramai sekali ya. Nah teman-teman, kita akan masuk ke Taman Kesatuan Bangsa. Ini dia, wow keren, Taman Kesatuan Bangsa. Bagus sekali teman-teman, luar biasa ya. Mantap ini. Coba Joni parkir di sini dulu ya, melihat suasana malam di sini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, suasana malam tanggal 1 Desember ya. Jadi bukan cuma malam tanggal 1 Januari ya. Om Joni memperlihatkan suasana malam tanggal 1 Desember. Ini dia TKB ya, Taman Kesatuan Bangsa. Wow. Kelihatan ada acara di sini ya. Mantap ya. Joni lewat mana ini? Wah, ini basah sekali ini. Basah kuyup. Oh, dari sini. Bagus juga ini teman-teman. Wow, ini ada kegiatan di sini. Nah, ini suasananya. Coffee Beer Cup. Ini ada lomba ya. Ini ada lomba ya. Lomba apa ini teman-teman? Ini lomba Natal ya. Mantap ya. Nah ini Christmas Choir Mas Amper Competition ya. Yeah.
suasananya. Ada lomba ya, lomba Mas Amper ya, lomba Mas Amper. Mantap ya teman-teman. Ini Taman Kesatuan Bangsa menjelang ya menjelang tanggal 1 Desember. Ini suasananya. Nah ini pohon Natalnya teman-teman. Wow, ini dia pohon Natalnya. Wuhu, keren. Sudah babak kedua. Untuk itu bersiap-siap grup Mas Amper Gantra dan grup Mas Amper Narwastu Manado akan tampil pada babak yang kedua. Demikianlah kedua grup Mas Amper yang sudah membawakan 6 buah lagu di babak yang pertama ini. Kami persilakan grup Mas Amper Kalvari Malalayang untuk meninggalkan pentas. Thank you.
sebelum Bapak Embok turun, tolong tuh sampah-sampah bawa taruh di tempat. Terima kasih. Bapak Embok ke mobil ini, sekarang Bapak akan. Nah, teman-teman, itu ya suasana di TKB. Wow, keren ya. Suasana menjelang tanggal 1 ya. Jadi ada kegiatan tanggal 30 November dan tanggal 1. Tanggal 1 Desember ya. Menyambut Desember. Ini suasananya. Keren ya. Wow. Ini suasananya keren. Di TKB ini sudah mulai ramai, teman-teman. Ya, terima kasih untuk kedua perempuan sampai yang sudah terlalu di babak yang pertama ini. Kami akan terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah berpartisipasi. Ingatkan untuk nah, tadi Om Joni dari sebelah sana ya, sekarang dari belakang ya. Ini dari belakang. Dari belakang panggung ya. Ini teman-teman. Jadi tadi ini suasananya. Suasananya ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang sementara menunggu babak yang kedua. Payung sudah disiapkan. Ini gelar adat orang Nusa Utara. Siapa yang bisa menebak yang memiliki gelar adat ini? Pinuang yang mulai yang memiliki. Siapa? Ini jual-jualan biasa Natal ya. Pemang payung dan jawab. Siapa lagi? Dan silakan yang tahu naik ke panggung, kemudian mengambil payung. Ayo, seluruh masyarakat, supporter dan para penonton yang tahu berarti orang sana kan? Banyak orang sana itu yang tahu yang mengundang gelar ayat diwan yang mulai memenang tadi. Wow. Nah, apa kabar? Sehat-sehat ya. Tadi lagi ada lomba. Ini lomba apa? Lomba Masamper Sekota Manado atau? Iya, Sekota Manado. Ini final bukan? Ya. Ini final. Masih ada lagi yang final. Oh. Jadi ini dari grup ST 25. Mantap ya. Tadi Om Joni lihat ada beberapa lagu yang bawa kan? Ada bawakan bagus sekali. ST 25 di mana? Apa namanya? Home base-nya atau tempat? Taman Sari. Oh, yang di Paniki ya. Oke, mantap ya. Selamat ya. Ya. Nah, itu ST 25. Nah, tapi Om Joni coba akan tanya lagi. Nah, teman-teman, nah itu suasana yang ada di TKB ya, Om Joni perlihatkan buat teman-teman. Dan ini New Bandar ya, suasananya di sini sepi, tidak ramai. Jadi banyak sotutup, tapi TKB-nya itu ya, itu
ada event seperti itu tiap hari-hari tertentu ya teman-teman. Dan event tadi adalah untuk ini ya, untuk ya untuk memasuki suasana nantinya Desember ya, memasuki bulan Desember. Jadi kegiatan tanggal 30 dan tanggal 1 Desember. Dan sebagai informasi buat teman-teman bahwa itu adalah budaya Sangihe ya, dari suku Sangihe yang menjadi apa namanya, menjadi budaya yang top ya, yang terkenal juga di Sulawesi Utara, yang sering dilombakan, namanya budaya Masamper ya. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di sini ya, di apa namanya, Jalan Sutomo dan ya di Puter Plaza di sebelah kanan Om Joni, dan terus ya, dan Om Joni akan memperlihatkan suasana nuansa Natal menjelang tanggal 1 Desember. Nanti Om Joni akan update di lapangan Tikala Manado, juga ada taman ya yang mungkin bagus ya untuk diperlihatkan buat teman-teman. Nah teman-teman, Om Joni sudah berada di Jalan Sudirman ya. Nah seperti yang Om Joni janjikan, Om Joni akan bawa lagi teman-teman ke lapangan Sparta Tikala dan kantor wali kota Manado. Di situ juga ya, Anda bisa melihat atribut atau ornamen-ornamen Natal ya yang ada di situ teman-teman. Oke, kita akan belok kanan ya, masuk ke Jalan Balai Kota. Ini kafe-kafe ya. Ada kafe-kafe. Ya ini masuk ke Jalan Balai Kota teman-teman. Nanti coba Om Joni akan perlihatkan buat teman-teman. Om Joni akan singgah sebentar di kantor wali kota. Nah ini teman-teman ya, Joni sudah memasuki kantor wali kota dan lapangan Tikala. Wow, suasananya keren, mantap. Nah, ini bagus sekali teman-teman. Depan kantor. Ya, depan kantor wali kota ya. Ya teman-teman, coba Om Joni turun sebentar, memperlihatkan lebih dekat lagi buat teman-teman ya. Tapi sebelumnya Om Joni akan putar ya. Ya akan putar dulu, memperlihatkan ini suasana ya, pohon-pohon mantap di kasih lampu ini pohon-pohon. Wow, ini dia teman-teman, menjelang tanggal 1 Desember. Ini sudah ada depan lapangan Tikala ya, ada Kimia Farma, Alfamart ya, sudah rame sini teman-teman. Nah, Om Joni putar lagi ya teman-teman, putar lagi. Nah ini dia. Penuh dengan hiasan lampu-lampu teman-teman ya. Ini dia, mantap ya. Dan di depan kantor wali kota ya, ada ini tadi ya, ada hiasan Natal ya, ornamen Natal. Nanti Om Joni coba parkir sebentar. Kira-kira di mana ya Om Joni parkir supaya. Nah, teman-teman, Om Joni sudah turun.
Nah, seperti ini suasananya ya. Di lapangan Tikala. Wow, keren ya. Nah, seperti ini. Mantap ya, teman-teman. Dan ya, ini ya. Jadi setiap ada hari raya-hari besar, Pemkot membuat apa namanya, semacam ini ya, ornamen ya, hari-hari besar khususnya Natal ya. Ini dia teman-teman. Wow, ini kantor wali kota lagi berbenah ya teman-teman. Mantap ya. Merry Christmas. Ini kantor wali kota Manado ya, ini dia kantor wali kota Manado. Ya, selamat Natal teman-teman. Seperti ini. Coba untuk ini. Mantap ya, pemerintah kota Manado ya. Ini dia pemerintah kota Manado ya, di depan kantor wali kota membuat ornamen Natal ya, hiasan-hiasan Natal ya untuk masyarakat ya teman-teman. Ini dia ya, Om Doni buat potong dulu, ini karami ya otot. Jangan mati, buat potong, harus mati. Ya, ini dia teman-teman ya. Wow. Selamat Natal. Mantap ya teman-teman, luar biasa ya Pemkot Manado. Oke ya, jadi itu yang Om Joni boleh perlihatkan buat teman-teman. Setelah Om Joni jalan dari Jalan Pier Tendean ya, kemudian memperlihatkan di jalan bagaimana ada ornamen-ornamen Natal, kemudian masuk ke Taman Kesatuan Bangsa ya, dan terakhir Om Joni di kantor wali kota. Keren ya teman-teman suasananya. Oke teman-teman, jadi seperti itu yang Om Joni boleh perlihatkan buat teman-teman. Semoga beberapa informasi yang Om Joni infokan buat teman-teman bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya, khususnya yang ada di perantauan, orang-orang Manado. Hari ini tanggal 30 November malam ya, menjelang tanggal 1 Desember. Ya, banyak kegiatan di Kota Manado, khususnya di Taman Kesatuan Bangsa tadi Om Joni perlihatkan buat teman-teman ya. Ada lomba masamper ya, budaya Sangihe ya. Budaya Sangihe, lomba masamper di TKB Taman Kesatuan Bangsa. Dan suasana malam ya, 1 Desember di beberapa titik. Oke, sampai di sini dulu ya Om Joni sampaikan buat teman-teman. Sampai jumpa.